Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview atau mencoba Mentos yang rasanya aneh banget dan jarang Anda jumpai di Indonesia. Ini Mentos ini hanya ada di Jepang, dan yang biasa ini Mentosnya selalu rasanya mint. Tapi di Jepang, mereka membuat Mentos itu rasanya cola. Nih, katanya cola. Hah? Ini cola. Oh, choco. Mentos rasa choco, dan yang ketiga itu rasanya fresh cola. Ini yang fresh cola nih, yang ini. Yang fresh cola. Kayaknya ini kayak Coca-Cola sih, seger ya. Oke, harganya nggak terlalu mahal ya, sekitar 200 yen. Jadi sekitar 26.000 ya, 26.000 satunya. Lumayan mahal sih, cuma kita akan coba ya, seperti apa rasanya Mentos ini. Oke, kita akan coba satu-satu ya. Kalau yang ini kayaknya hampir sama semuanya ya. Cuma ini packagingnya beda nih, dia warnanya warna biru. Ini Mentos umum sih, ini ada Indonesia sih. Ini rasanya, rasa defaultnya, standarnya ya. Oke, sekarang kita akan coba versi ini rasa choco. Mentos rasa choco. Jadi dia rasa coklat ya. Packagingnya beda ya, dia packagingnya beda nih sama Indonesia nih. Kalau Indonesia kan biasanya ada itunya ya, ada selongsongannya, ini nggak ada nih. Dia nyatu. Dan untuk Mentosnya seperti ini, warnanya coklat juga ya. Nih, coklat. Kita coba ya. Ini mah coklat ini. Ini enak nih. Jadi ini Mentosnya ini, dalamnya itu ada coklat ya. Ada coklat dan dibungkusin permen itu kayak agak. Oke sih, enak banget nih. Jadi dia rasanya kenyal-kenyal. Jadi permennya itu tengah-tengahnya pas tergigit itu coklatnya keluar. Jadi berasa banget coklatnya dan enak banget ya. Oke, sekarang kita coba yang ketiga ini Mentos rasa cola, fresh cola. Dia warnanya beda ya, yang ini warnanya merah. Rasanya kita coba ya. Warnanya coklat dia. Biasa rasa cola gitu ya. Jadi kalau yang ini, karena emang rasanya cola, jadi jadi permennya ini ya, tengahnya itu ada rasa cola. Jadi kalau gigit luarnya itu kayak permen biasa, cuma rasanya udah coklat. Cuma kalau kita gigit tengahnya, rasa colanya berasa banget. Ini rasa colanya itu keluar, kayak pecah gitu loh. Pecah jadi keluar rasa colanya itu. Boleh coba sih, enak sih. Enak banget. Udah boleh coba nih tinggal rasain Mentos ini. Bisa dicoba, enak banget. Dimut terus.
Oke guys, demikianlah sharing information untuk Anda semuanya mengenai Mentos adanya tiga rasa yang ada di Jepang. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.